Halo, 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 welcome back to my channel, I'm Desi Nata, yeay. Nah, kali ini aku mau nge-review produk Jepang, salah satu produk terbaiknya dari penilaian Cosme Jepang. Nah, ini produknya tuh termasuk produk face wash yang luxury atau produk mahal gitu kan. Jadi nah, produk ini adalah itu face wash the player. Isinya buat apa? Jadi dia membantu banget buat kulit kita lebih kenyal, lebih elastis, dan juga mengangkat sisa kotoran di wajah. Yang bikin unggul dari face wash the player ini adalah wanginya. Wanginya itu aroma citrus mandarin. Kalau menurut aku ya, kayak itu citrus mandarin gitu. Jadi wangi aroma jeruk gitu. Terus dia itu mengandung ceramid dan kolagel. Jadi bentuknya itu seperti lotion, nah tuh. Jadi seperti lotion atau seperti hand body gitu. Terus ada kalau kita lihat sekilas, dia itu ada ceramidnya, dia kayak mengandung ceramid mengkilat-mengkilat gitu. Kalau misalnya odol kan suka ada ya, kalau kita yang buat pemutih gitu kan, yang bikin jadi berapa namanya? Nah, seperti itulah kayak gitu. Terus dan juga dia itu tidak lengket atau tricky atau runny atau apapun itu ya. Dia tuh langsung cepat banget, kita ambil olesin sebiji jagung aja, langsung busanya tuh langsung banyak dan langsung cepet. Kalau walaupun bermake up, aku saranin kalau pakai ini tuh, kalau misalkan kalian bisa coba make up minimalis itu, misalkan di rumah atau cuma pakai pelembab, itu langsung bisa bisa membuat apa namanya, kotoran di wajah itu langsung terangkat kalau pakai ini. Disaranin kalau kalau kalian pakai makeup tebel gitu ya, pasti harus di remove dulu ya, pakai oil cleansing atau milk cleanser atau lain-lainnya. Terus bikin wajah itu lebih elastis di samping busa, karena produk Jepang emang sudah familiar dengan apa ya, busa yang banyak, dan manfaatnya itu dari busa itu bikin kulit itu katanya bikin lebih kenyal, lebih elastis. Rata-rata di produk Jepang seperti itu, dan aku suka produk Jepang ya karena itu juga gitu. Dia sekali pakai, aku pakai dua kali pakai itu langsung kelihatan sih lebih lembab, terus dia lebih kenyal, dan juga dia itu nggak bikin efek kencang gitu di wajah. Jadi aku suka banget sama produk ini, dan aromanya juga cukup segar. Dan untuk ukurannya sendiri itu adalah 200 gram, cukup banyak dan besar. Lihat nih, sama muka aku aja besar ya. Dia cukup besar, tubnya sendiri juga tubnya juga lumayan efisien. Untuk harganya sendiri 200 gram ini, dia kan emang nggak ada ukuran kecil ya, hanya 200 gram. Harganya sih lumayan menguras uang jajan, yaitu 256.000. Oke, lumayan cin. Ya lumayan sih ukuran sabun ya. 256. Ya mirip-mirip harganya sebanding dengan Bioderma ya, yang biru. Mirip seperti ini. Kan harganya juga 200 ribuan. Ya dari menurut aku so far luxury face wash yang lumayan agak terjangkau walaupun menguras kantong, dan manfaatnya itu langsung kelihatan. Pakai ini wajah tuh langsung elastis, bener-bener elastis, dijamin. Kalau buat aku ya, elastis. Jadi aku mau coba langsung buat review ini, The Player Face Wash ini ke wajah aku. Sebelumnya aku pakai waslah basah dulu buat ngebasahin muka aku. Oke, aku udah basahin wajah aku. Nih, langsung aku ambil. Tuh. Kita sendiri teksturnya tuh bener-bener kayak pasta, terus dia itu ada kandungan ceramidnya, jadi mengkilap-mengkilap begitu deh. Pasti dia itu semakin banyak usahanya. Enak banget. Ini begini tuh, busanya banyak banget kan. Oh my god, udah gitu busanya lembut tuh, suka. Wanginya juga wangi citrus.
Dan setelah dibilas, nih lihat wajah aku. Dia tuh kenyal ya. Bikin efek kenyal dan lebih segar. Dan buat dapetin produk Doppler Face Wash ini, kalian bisa langsung ke Instagramnya doppler.id kalau nggak salah itu, atau beli di Tokyo Bell, Tokyo Bell, Apotek Century juga ada itu. Oke, sekian review aku tentang Face Wash Doppler. Nah, nanti aku bakal nge-review produk-produk yang lain, dan ini aku bener-bener pengalaman aku pribadi dari produk-produk yang aku gunain. Semoga aja banget menginspirasi dan share pengalaman aku ke kalian juga untuk memilih produk dari postingan aku. Jangan lupa buat di like, share, dan komen buat masukannya gimana tentang video-video aku selanjutnya nanti. Oke, see you next video and